wabarakatuh. Saya Dr. Andes Murtoyo, MSc, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Prambun. Dalam rangka inovasi Kepala Sekolah mengambil judul Rancang Bangun Sidasis Berbasis Web dalam rangka percepatan digitalisasi data sekolah penggerak. Pertama, kegiatan ini termotivasi oleh dorongan sekolah penggerak yang mana salah satu programnya adalah digitalisasi sekolah. Yang kedua adalah keluhan dari beberapa operator yang mana dengan sistem manual yang didapat selama PPDB itu sangat mengganggu sekali dalam kelancaran memasukkan data-data itu ke dapodik. Oleh karena itu, kami, lembaga kami berinisiatif membuat aplikasi atau program Sidasis, sistem data siswa secara digital. Di data ini mempunyai kelebihan karena siswa dapat menginput sendiri, masing-masing siswa dapat menginput sendiri di waktu yang leluasa, bebas, dan di tempat yang dimana dia merasa nyaman. Kemudian pada aplikasi ini juga disajikan beberapa form untuk mengunggah data dokumen asli, sehingga pihak sekolah itu bisa memvalidasi atau mencocokkan apa yang sudah diunggah oleh siswa dengan data yang atau dokumen yang sebenarnya. Oleh karena itu, sistem ini kami berharap bisa membantu para operator dalam rangka bekerja secara efisien, efektif untuk membuat dapodik ini terselesaikan lebih cepat, kemudian lebih akurat, dan dapat dikoreksi atau dilihat oleh siswa sebelum di-upload. Pengisian instrumen oleh siswa ini sangat membantu sekali karena di situ data-data asli tidak perlu dibawa kemana-mana, cukup diunggah dari rumah. Dengan demikian mengurangi risiko kehilangan data-data yang asli dan yang seharusnya tersimpan rapi di rumah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi SMA Negeri 1 Prambun dan juga bagi lembaga lain yang mungkin membutuhkan aplikasi Sidasis, sistem data siswa secara online melalui web dalam rangka percepatan digitalisasi sekolah. Demikian, ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.